Jodoh adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa ditebak. Jodoh bisa datang kapan saja dan dimanapun kamu berada. Bisa jadi jodohmu adalah orang baru yang tidak kamu kenal, atau malah bisa jadi orang di sekitarmu. Bahkan yang tak terduga, seseorang menikah dengan gurunya sendiri. Seperti cerita cinta antara murid dan guru yang tengah viral ini. Lewat video singkat yang diunggah TikTok @sambalana_bistro78, menceritakan seorang pria asal Malaysia menikah dengan gurunya sendiri. Meski memiliki perbedaan usia 25 tahun, ternyata tak jadi halangan untuk mempersatukan cinta mereka. Dalam video tersebut, pria yang diketahui bernama Akmal Yusof itu membagikan foto dirinya dan sang guru, Suhana Asa, pada 2016. Kala itu, Akmal mengaku sering meminta foto bareng dengan guru layaknya teman-temannya yang lain. Pada 2018, pria itu memberanikan diri untuk mengajak gurunya pergi makan bersama. Berawal hanya memiliki hubungan guru dan murid, keduanya sukses menuju pelaminan. Suhana Asa sendiri merupakan guru Akmal Yusof saat duduk di bangku SMA. Bermula dari pertemuan itu, akhirnya membuat hubungan keduanya semakin dekat. Kemudian pada 2019, benih-benih cinta hadir di antara mereka. Ketika itu istri saya merupakan guru sains dan dia juga merupakan pelatih untuk pasukan softball. Kalau training atau ada pertandingan, dia akan jadi guru pengiring, ungkap Akmal Yusof. Hingga pada tahun 2020, Akmal Yusof yang berusia 22 tahun mantap untuk meminang Suhana Asa yang berusia 47 tahun. Ia mengunggah potret pernikahannya yang tampak sederhana. Ia dan guru yang kini sah menjadi istrinya itu tampil kompak dengan busana biru. Akmal Yusof juga bersyukur, pernikahannya mendapat restu dari kedua orang tua. Kini pasangan ini juga membuat bisnis kedai makanan bersama.